Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai pelakon kantoi bercium dekat kelab. Kekasih pula tuntut janji bertunang. Desperate sangat ke? Ha, okey, jom kita tengok apa cerita ni. Pelakon mana ni? Baik, sejak semalam hangat diperkatakan apabila tular video dikatakan mirip seorang pelakon baru sedang gairah bercium di sebuah kelab malam. Difahamkan video tular di aplikasi TikTok itu, netizen mendakwa ianya dimuat naik oleh kekasihnya yang turut meluahkan rasa kecewanya. Menerusi video itu, wanita berkenaan berkata dia sentiasa bersama aktor tersebut ketika susah senang, namun apabila lelaki itu sudah senang, ini balasan diterimanya. Malah wanita itu turut bertanyakan di mana janji aktor itu yang mahu mengikat tali pertunangan dengannya pada tahun ini. Kata wanita itu, susah senang bersama, bila dah senang balasan macam ni yang dapat. Mana janji awak nak tunang tahun ni? Ini ke kejutan yang awak nak beri pada saya? Tulis wanita tersebut. Sakit sangat awak balas jasa saya. Kepada perempuan itu, saya harap awak jaga dia macam mana saya jaga, okey? Tulis wanita itu lagi. Memetik portal Boom, lelaki berkenaan adalah mirip seorang pelakon lelaki baru. Pelakon yang pernah membintangi siri Lieutenant Zana satu ketika dulu. Siapa ya? Agak-agak korang boleh teka tak? Cik Koci tengah blur-blur lagi ni. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.